Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Novita Putri. Sebelum lanjutkan videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Ya teman-teman, video kali ini udah jam setengah satu, jadi waktunya makan siang. Dan makan siangku hari ini nih, ada kangkung, udang, terus sambal terasi, terus ada satu telur. Mari kita makan. Sudah lapar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa dulu. Doakan makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Dan ini aku udah cuci tangan nih, masih basah. Kita makan. Telurnya. Makan enggak gini aja udah istimewa menurut saya. Karena sudah terbiasa makan daging-dagingan. Nih. Sambal terasinya, kangkungnya aku kasih tomat, brambang, bawang, terus cabai. Kita coba bismillahin. Mantap. Itu cabenya ya, aku irisin cabe, bawang, brambang, tomat. Udah kayak gitu aja bumbunya, enggak aneh-aneh. Terus kasih terasi, sambal terasi kayak gini. Lauknya telur, istimewa. Sambal terasinya diintepin kayak gini. Kangkung, sambal terasi, terus dikasih sedikit telur. Ini ditutupin lagi. Nasinya udah mau habis aja. Jatuh. Nih, sambalnya ditaruh di atas. Nasinya tinggal segini. Papan. Ini tengah dia. Terasinya diambil, sambal terasinya ditaruh di atasnya kayak gini. Terus kita tutup pakai nasi lagi.
Benar. Oh, spray. Karena apa? Ini tadi tuh aku gorengnya di minyak, enggak di apa? Microwave. Telurnya kita pecahkan. Kangkung. Mantap. Kalian tuh bisa lihat orang kalau makan emang enak itu pasti dia sambil gembira. Sampai pengen joget saya. Sambil mantap. Sambelnya juga tinggal ini. Habis. Ini makan di ruang tamu ya, sekali-kali biar beda suasana. Suapan terakhir. Habis. Enggak lanjutnya, utang. Tapi pedesnya masih mau. Oh ya teman-teman, aku tuh bingung banget. Apa itu? Memori HP ku tuh penuh pakai ini info bro. Info kawan-kawan, bagaimana ya caranya biar memori tuh kembali lagi? Padahal tuh semuanya udah aku hapus loh teman-teman. Soalnya, atau beli memori ya? Coba aku cari ya di sini beli memori. Soalnya teman-teman, kalau beli HP itu aku udah capek. Aku di sini udah beli HP 3 tahu teman-teman. Beli HP 3 dan semuanya itu udah ngeblank-ngeblank juga. Ini juga udah mau ngeblank lagi. Pusing aku. Soalnya mau bazir teman-teman. Kalau beli kebanyakan dijual lagi juga di sini ya. Apalagi dijualnya udah ngeblank, harganya juga enggak masuk. Dibawa pulang kebanyakan juga aku takut pajak. Pajaknya tuh lumayan teman-teman. Ini nanti kalau aku mau pulang HP aku yang ya begitulah, yang kena pajak. Temen aku kemarin aja kena pajak satu HP 5 juta. Buset. Makanya nanti kalau aku pulang mau HP yang bagus aku jualin di sini. Soalnya ntar beli lagi di rumah ya, daripada di sini ntar di bandara juga. Di bandara juga ini pajaknya 5 juta, buset.
5 juta lebih baik buat. Soalnya kalau udah di Indonesia harga uang 5 juta itu udah berharga. Kalau di sini mah masih bisa cari lagi, bisa cari lagi. Itu enteng kayaknya. Cuma kalau udah di Indonesia, gaji pokok kita kan kayak di sini kan aku dapat gaji pokok kayak gitu, gaji wajib ya, pasti dapat. Itu santai, tapi kalau ntar kita di Indonesia kan kita enggak dapat gaji kayak per bulan lagi, kecuali kita udah punya bisnis yang berjalan. Ya, moga-moga ya bisnisku lancar ya. Amin ya Allah. Sedikit banyak ya alhamdulillah ya punya bisnis di rumah. Soalnya kita harus pinter-pinter